telah melakukan langkah-langkah dalam persiapan, yakni salah satunya dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Langkah selanjutnya yaitu melakukan kegiatan in-house training tentang budaya positif bersama rekan-rekan guru di sekolah. Saya persilakan kegiatan yang akan diadakan oleh Bapak Presiden berdua. Saya dapat yang kita bisa terapkan di sekolah. Punya kendali siapa berarti? Pak Marwan. Pak Marwan sendiri. Mau bagaimanapun Ibu Lina mau merayu, mau bujuk, mau bagaimanapun kalau Pak Marwan tidak mau ya tidak akan dibuka. Artinya apa? Kontrol diri. Kontrol itu hanya ada di diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol. Makanya di belakang tadi ada perubahan. Harus mulai berpikir bagaimana pola pikirnya orang itu kok bisa melakukan tindakan seperti itu. Hukuman itu yang bagaimana yang tadi dijelaskan, bahwa hukuman itu bersifat langsung menyakiti. Jadi kebutuhan psikologi seperti rasa diterima, dianggap setelah, ini yang saya rasakan macam kayak di Rofiro gitu kan. Rofiro itu kan kayaknya di kelas kayak terdiam sekali. Mungkin bisa jadi dia ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, apa kebutuhan dia untuk diterima di kelas, untuk bisa dianggap bekerja sama di kelas. Makanya tidak tanya di kelas dia bagaimana, ya itu manusia. Kegiatan in-house training yang dilakukan, peserta diajak untuk merefleksi dan memahami apa saja tentang kontrol diri, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan restitusi, serta bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Tapi kan masih sebagai teman, masih sebagai teman, itu dalam tahap posisi netral. Artinya apa? Identitas berhasil, keberhasilan itu sudah mulai muncul di anak. Jadi kalau misalkan sebagai teman, meskipun itu masih motivasi perilakunya masih mengharapkan imbalan, masih bergantung sama orang-orang tertentu tadi yang saya bilang. Kalau misalkan ibu bisa memposisikan teman kepada si misalkan api misalkan, bisa jadi api akan bersikap baik sekali sama ibu Risa. Tapi ketika sama saya, sikapnya akan berbeda. Itu kenapa? Karena masih ada motivasi eksternal tadi. Tapi motivasi eksternal yang di posisi 3 sama 4 ini masih ke arah identitas yang sukses. Begitu Bapak Ibu. Kalau pemantau, dia kan sebagai melihat berarti ada konsekuensi. Anak-anak tidak langsung disalahkan, tapi dikasih tahu, oh kamu ini pengaturannya ini, salahnya ini, kan begitu. Nah, sebenarnya arahnya bisa, kita harus bergerak, bergeser ke arah sebagai manajer. Nah, di manajer tadi apa bedanya dengan pemantau? Kalau pemantau, mereka kan langsung bilangnya begini, kamu salah, peraturannya apa, hukumannya apa, konsekuensinya apa, bukan hukuman, konsekuensinya apa. Tapi kalau sebagai manajer, kamu tahu kan salahnya apa? Terus bagaimana cara solusi menyelesaikannya? Bukan kita langsung tawarkan hukumannya, tapi solusinya menurut kamu bagaimana? Jadi anak tidak hanya sebatas disalahkan, tapi ada solusi yang diberikan. Kita harus bergeser ke sana berdasarkan teorinya di sini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi Pak, apakah saya harus mutlak di manajer? Ya enggak juga. Jadi kita kali ini kita sudah paham kok. Ya kalau kita semua manajer mungkin akan ada apa ya? Saya tidak setuju juga kalau semuanya manajer, Pak. Ya ada momen-momen tertentu mungkin kita akan jadi pembukung ya nggak masalah. Ya. Tapi posisi kita diusahakan paling tidak kalau nggak bisa di manajer ya di teman, di pemantau. Posisinya main-main di situ. Suatu saat ada pembukung sebagai pembukung ya kalau kesalahannya apa ya. Ya sudah, gitu. Maksud saya gitu. Tapi bukan berarti tapi terapkan yang setiap ada masalah sebagai pendukung, setiap ada masalah sebagai pendukung. Jadi kita lebih banyak berperan di bagian teman, pemantau, manajer. Momen-momen tertentu kalau bisa misalkan ya sudah apa sebagai itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini teorinya seperti itu. Gitu ya, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Dari posisi yang tadi. Kalau misalkan ada yang mengatakan begini, ada guru yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira dia memposisikan sebagai apa? Mari kita bergeser ke posisi
control manager. Lupa manajernya lagi itu. Jadi bapak ibu ya, jadi mindset kita berubah di sini. Next berikutnya, nah manager kita harus melakukan segitiga restitusi. Gitu ya. Kita melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau posisi control manager tidak bisa, tadi kesepakatan kan tidak teman, pemantau atau manajer. Pilihannya di situ saja mainnya, karena itu sudah membawa identitas sukses bagi anak. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi bapak ibu ada tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang bagian bawah, menstabilkan identitas itu artinya kita harus meyakini bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kalau anak-anak yang merasa melakukan kesalahan, jangan langsung di mentalnya kita hajar satu kali. Tapi kita akan lihat bahwa kesalahan yang dia lakukan, meyakinkan bahwa kepada mereka gini. Dari kesalahan ini kita akan belajar. Kita akan belajar sesuatu. Jadi dari identitas yang gagal, kita akan ke identitas yang sukses. Jadi anak tidak langsung, salah saja, kan begitu. Jadi misalkan, salah ya salah kan. Tapi, kasih motivasi bahwa ya gak apa-apa salah, semua orang juga pernah salah. Tapi dari kesalahan ini kamu akan belajar apa? Jangan hanya salah saja tapi tidak tahu pembelajaran yang didapat dari situ. Karena setiap tindakan tadi ada motivasi, ada tujuannya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berikutnya, kita memastikan ke anak, menanyakan ke anak, mereka tahu gak sih sebenarnya kesalahan mereka itu di mana? Jadi ini sebenarnya. Nah ini kalau misalnya identitas itu membuat anak yang merasa gagal, yang bersalah menjadi positif. Contohnya itu bapak ini bisa memberikan kata-kata seperti itu, bapak membuat salah itu hanya manusiawi. Misalkan kita telat, ya jangan bilang langsung, kamu telat apa? Ya nggak apa-apa bilang, sebelum ke situ kita ngomong, enak anak bapak telat, bapak juga telat, bapak juga pernah telat. Karena tujuannya kita kan ini mau mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, cara yang pertama berarti nanti kita akan bikin keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berarti kita akan bekerja sama dengan warga kelas. Keyakinan kelas bukan dibentuk dari diri kita masing-masing, tapi harus melibatkan siswa. Karena ketika anak terlibat, maka mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka pilih, apa yang mereka utarakan. Jadi kita lebih enak mengontrolnya. Jadi bapak ibu gitu ya. Jadi terima kasih. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa saya tertarik dengan segitiga restitusi. Sebenarnya ini metode pasang ibu ya. Metode ini sebenarnya sudah berlangsung di kita sebenarnya, cuma kita tidak sadar. Setelah saya dapati ini ternyata bagus. Dan setelah saya bandingkan dengan konsep moral bimbingan kami, mirip sebenarnya. Di kami ada tiga juga berdasarkan kelompok masalah. Ketika masalah itu umum, maka kami arahkan ke bimbingan kelompok, kemudian ke kanseling kelompok dan kanseling virtual. Kalau konsep ini mungkin segitiga restitusi. Nah, terkait dengan itu. Saya menanyakan tentang yang pertama di segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan keyakinan itu kita dapat dari keyakinan kelas. Nah, apakah yang membuat satu keyakinan ini adalah wali kelas atau guru makel? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Apa? Kalau memang wali kelas berarti kita kan punya 5 rombel, berarti punya 5 kesepakatan yang berbeda di masing-masing kelas. Itu mungkin. Yang berikut, apakah saya selaku guru BK juga bisa membuat keyakinan tersendiri untuk mereka siswa sehingga bisa menstabilkan mereka punya masalah. Ini mungkin dari saya. Ini sampaikan dari Pak Marwan tadi, intinya begini Pak ya. Awalnya kita maksudnya dari keyakinan kelas, karena itu yang lokal paling kecil di, maksudnya yang kelompok paling kecil di sekolah, di kelas, gitu ya. Jadi kan kita bisa bikin keyakinan kelas dulu antara wali kelas dengan siswa. Nanti Bapak Ibu bisa guru BK, kalau saya sih pengennya guru BK juga itu terlibat di dalam.
Jadi paling tidak tahu gambaran di dalam kelas masing-masing itu mereka punya keyakinan kelasnya apa. Kalau sudah dari situ, lima kelas sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing, otomatis kemungkinan akan berbeda katanya Pak Marwan tadi. Benar. Itu apa ya? Nah, bisa jadi perwakilan dari lima kelas itu kita tarik jadi satu. Kita kumpulkan jadi satu, jadi keyakinan untuk sekolah. Bisa jadi seperti itu. Arahnya kemana? Mewujudkan visi sekolah. Arahnya ke situ. Nah, visi sekolahnya bagaimana nanti? Dan biar-biarannya tadi, penilai-nilai dibandingkan yang di awal tadi, bahwa nanti habis kita buat keyakinan kelas, semuanya dibandingkan, nanti kita lihat prosesnya bagaimana di sekolah. Perkembangannya apa? Evaluasi, kita evaluasi. Ini ya, anak-anak sokan misalkan ya, berarti harus ada yang bermain peran di menurut saya, berarti ada yang harus disahkan, harus ditakuti, meskipun itu efeknya ya, ada orang itu saja, ada orang lain juga gitu kan. Jadi karena saya selama ini ketika mendapatkan siswa yang punya masalah, terutama misalnya di dalam keseharian minimal seperti misalnya siswa terlambat, maka saya memposisikan pertama sebagai penghukum. Nah, setelah dihukum maka saya memposisikan sebagai teman, supaya ketika setelah saya hukum dia yang bersangkutan, supaya tidak ada rasa dendam antara kami berdua, biasanya begitu kan setelah kami. Mungkin akan berdampak, tapi hanya berdampak pada orang-orang tertentu saja. Tidak akan berjalan secara maksimal tanpa dukungan dari rekan-rekan. Makanya dari situ,
Di sisi lain, guru-guru juga mulai menerapkan materi yang mereka dapatkan tentang posisi kontrol. Sosialisasi kemarin itu sudah disosialisasikan tentang lima kontrol yang akan dilakukan. Nah, sejauh ini saya itu memilih sebagai terbukti. Ternyata yang saya jadikan itu untuk itu tidak berpengaruh ke anak, sehingga saya posisinya saya mengambil sebagai manajer. Karena manajer itu membuat anak menjadi mandiri dan bisa memecahkan masalahnya sendiri dan bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran maupun di kegiatan psikososial.